Dia dah ceramah dah kek kepung. Kek mana dah, kek mana dah tempek eh. Ada, saya tak ingat tempek tapi masa tu orang peduli pun tidak. Dia datang. Tak ada seorang-seorang bunga ni, kau pakai lah sendiri. Dia cantar lah kek kan. Cantar lah kek kan. Kan? Ha. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik channel kan? Ha. Tapi saya nak cerita sebelum saya pergi umrah tu, selema, batuk. Masa sujud tu semua bondo nak keluar. Tang hidung nak keluar, tang mulut nak keluar. Batuk-batuk, hidung pun meleleh. Ya. Ya, tapi Alhamdulillah balik sini tak ada lah dia. Nak nunjukkan semua dengan izin Allah. Ada orang cakap kau balik sebab kau siap lah batuk-batuk mu tak. Bukan sebab dek kita pahit dah. Semua sebab dek izin Allah. Apa agak berlaku izin Allah. Malam ni tengok sampai kita ni pun dengan izin Allah. Sampai dengan izin Allah. Ada orang, "Weh, kau pergi tak Samsu debat apa ni hari apa dah hari Selasa sebab pergi tak?" "Mesti pergi, gila kau. Aku dah lama dah target. Aku dah gosok baju dah pada hari Isnin hari tu. Isnin minggu lepas. Baju ni ada nak pakai. Sampai masa dah mam dah ngantang tingkap ya." Wala kan. Ha, ada orang nak datang mana? Tiba-tiba malam ni ada lah orang datang rumah dia. "Ah, kau time ni lah kau nak datang," kata kan. Apa channel? Kena muliakan tetamu. Ajak tetamu, "Jomlah pergi dengar Samsa Debat kat bawah boleh." "Eh, tak dah, dan dah muak dengar dia dah." Dia seorang tu pula. Kawan tu dah bengkak kan. Ha, itulah dia antaranya. Maknanya kita tengok keadaan semua datang pada Allah. Mana tahun baru, azam yang pertama sekali adalah kita kena setting diri kita semua dan segalanya adalah daripada Allah. Semua daripada Allah. Tahun baru kita patut berubah dah azam kita. Allah Taala beritahu dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'a." Sebut barang siapa yang berhijrah buat perubahan berubah. Kan, fi sabilillah, kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Salah risau-risaulah. Ada orang berkojo, "Saya dah tak ada cara lain dah. Ni lah kojo yang saya tahu." Dia kojo mana? Kek kelab malam, dia ngidangan naik agak contohnya. "Ini kojo yang senang, saya nak jaga nak bini saya susah, siapa yang tahu?" Itulah ujian untuk kita. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, ada rezeki lain, berhentilah, buat kojo lain. Sebab tu kalau orang menyambut hari lahir, kalau minta ucapan kek saya, ucapan saya sama ya. Saya akan sebut, "Semoga panjang umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan." Itu doa saya. Tak ada ada panjang umur, panjang umur. "Semoga panjang umur dengan kebaikan." Panjang umur nyusahkan orang, apa? Jadi doa tu biar lapik. "Semoga panjang umur dengan segala kebaikan. Dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan." Duit banyak tak berkat pun tak ke mana. Mana? Itu penting. Itu sebab kalau kita doa, "Ya Allah kau panjanglah umur aku ya Allah. Malam tadi dengar Samsul Debat khabar, saya tak dan ni tak sampai tiap 50. Ha te. Bagilah saya sampai 50 ya Allah," dia doa. "Umur 65. Allah te. Apalah tak mati-mati ni. Mari kau yang minta panjang umur." Itu sebab kalau orang yang sakit kuat, memang betul kita jangan cakap kau sabarlah banyak-banyak. Orang tu terlantar. Cakap lelek-lelek, "Sabar ya, sabar. Kau sabarlah banyak-banyak, ujian tu." Kita cakap macam tu kan. Dia dah bangis bengkak, tengok. "Eh kau tak tahu." "Nak mampu ya," dia kata kan. Kan, tu sebab kalau orang yang sakit bona dah tak tahan, kita minta mati tak boleh, dosa, jangan. "Ya Allah kau mati lah aku ya Allah." Macam kita nak ajar Allah pula. Tapi kalau betul tak tahan pun, doa yang paling baik, "Ya Allah, jika mati itu baik bagiku, kau cabutlah nyawaku ya Allah. Sekiranya hidup itu baik bagi aku, kau sembuhkan aku ya Allah." Mana sarah ke Allah? Nampak macam tu. Ni minta panjang umur.
Lepas tu dah panjang umur, marah pula. Oh, banyak penyakit Allah, bila Allah kau nak cabut nyawa dan. Bah, tu sebab minta, ya Allah kau panjangkanlah umur aku jika ada kebaikannya, ya Allah. Jadi bila kita mati besok, anak kita, ya Allah, mak marin kan kalau ni, mak ya Allah, mak ni baik buat tu, mak ni macam ni, mak ni. Yang baik-baik ya cerita. Mak kau meninggal, ha, elok tu. Ha, dah lama dah nunggu dah. Nyusah ni, ha, bayang. Tapi tak ada nak cakap macam tu dah. Nak pula orang kepung, memang tak ada cakap macam tu. Tak ada, ni orang tempat lain. Oh, siap tepuk tangan yang tak terayuk tu. Kan? InsyaAllah, amin kan? Anak-anak orang kepung ni semua baik-baik. Dia sayang emak. Jadi kalau kita tengok di dalam tajuk takut kepada Allah. Tahun ni, nak bawa ni tajuk ni. Sebab Allah Ta'ala segala-gala. Kalau kita dengar azan maghrib, Allahu Akbar kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tahu tak maksudnya? Tahu, siap terjemahan dalam TV tu. Macam ni ada tengok eh. Lambe ela azadnya. Nengok drama ha tu. Nak tengok Remy Ishak dengan budak kecil tu. Siapa nama tu? Siapa nama budak tu? Hanan. Ha? Hanan. Kau akan dan kan? Tu nama drama kan? Nama batu apa? Cik-cik, bebe tak tahulah pula. Nyampah lah kan? Ha. Tengoklah ambillah azan ni. Sedangkan dalam tu dah beritahu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tutup TV tu. Pergi semayang dulu. Balik kan kau ada, ada lah. Kau tak ada, tak ada lah. Ataupun suruh anak kau tolong rakam man dekat handphone. Dia tak ada decoder astro, tak ada. Pakai handphone rakam. Balik kan mak tengok. Kan elok. Balik emak tengok tak ada iklannya sebab anak tu rakam yang time drama yo. Senang. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kau nonggok lagi depan TV napa? Alhamdulillah surau ni saya dipahamkan memang ramai orang datang maghrib. Alhamdulillah. Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Nah, tu masalah tu. Kan? Bukan suar kepung sebenarnya ni. Ni kepung Sri Lanka saya cakap ni. Kepung sini ramai. Tak muik dah. Dalam tu. Ha, dah nak azan. Ha, okay, kita rehat jap.
Alhamdulillah. Sambung ya. Ha, jadi bila kita dengar ya daripada azan tu tadi kan. Daripada azan tu pun kita dengar dah. Lepas dah cakap kita naik saksi tak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Lepas tu naik saksi pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naik saksi pula Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas pada tu hayya ala salah, mari kita salat, tapi kita macam tu lagi. Kan? Ha, jadi makna kata respon kita, tindak balas kita semua Allah Taala tanya besok. Kenapa kau tak semayang tu? Kenapa orang tengok drama tu? Kenapa kau tak semayang? Sebab masa tu tak yah kita jawab dah. Mulut kita dah terkunci dah, anggota tubuh badan kita yang jawab. Dalam hati kita semua clear keluar. Ha, jadi kenapa tak semayang? Tak terangah azan. Yo kau tak terangah. Kat TV tu pun ada. Ada kono. Tak ada jawapan yang boleh menyelamatkan kita. Tu sebab tindak balas kita penting. Lepas hayya ala salah, dia sebut pula hayya alal falah. Ha, kan? Makna mari menuju kejayaan. Makna hampir pasti dah orang yang tak buat yang mula tadi sampailah salat, maka susah nak berjaya. Jaga salat kita. Tiang agama jaga, insyaAllah terjagalah yang lain ni. Kan? InsyaAllah. Tu sebab penting jaga. Kan? Jadi bila sebut tentang tu, tu sebab hari ni. Disebutkan dalam satu hadis. Ni, daripada kitab Muka Syafatul Qulub ni. Dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Nampak tak malaikat? Hah? Yang tersidai itu kain plekat. Ha, saya akan cerita kain plekat dia. Malaikat dia di hujan-hujan ni tak terongah lah dia, kan. Malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan, Nabi beritahu, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur. Sayapnya sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Ha, bayangkan. Bumi tu penghujung sampai penghujung barat, yang sebelah ni sampai penghujung timur. Kepalanya di bawah arasy. Bayanglah arasy Allah yang paling tinggi itu, kepala sampai situ. Kan? Dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh. Bayangkan nek moyang godang. Besar-besar. Kan? Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Berapa ramai makhluk Allah? Daripada dulu sampai sekarang, sampailah akhir esok, sampai sebelum kiamat. Macam itulah jumlah bulu. Ya. Dan ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arasy. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Setiap satu bulu yang banyak tadi keluar setitis nur. Daripada setiap titisan itu, Allah jadikan malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai ke hari kiamat. Maknanya kita ni kena selawat banyak-banyak. Nak tunjukkan. Sebab kita semua nak masuk syurga. Kalau tanya ada tak? Eden tak nak masuk apa nak kau. Tapi dia nak rasa sekejap jadilah. Ada? Tak ada orang jawab macam tu dah. Tak ada. Semua nak syurga. Aku menantimu di pintu syurga. Yang lelaki tu cakap dengan perempuan tu kan, abang akan menanti sayang di pintu syurga. Beraklah kau.
Semayang pun tidak, nak nunggu pintu syurga kata kan. Apa pun tak jago. Kan nak tunggu pintu syurga konon sebelum kahwin lain janji dia. Dia janji rumah besar kata. Tapi pek rumahnya. Contohlah kan, contoh. Yang perempuan tu lah jawab, "Abang, saya tak kisah dong. Walaupun rumah ini kecil, tapi bila bersama abang, hati saya terasa luas sangat." Oh, macam tu lah. Tu pengaruh drama Remy Ishak lah tu. Macam tu lah tuan. Kan? Macam tu lah. Eh, tuan-tuan yang perempuan ingat sonok ke duk rumah basah ni? Tak sonok pun lah. Tak percaya, tanya Tok Nurizan lah. Berapa lama pun lah dia balik rumah ni? Ni menonggok ni balik ni kan, balik ni lah. Kan jumpa orang lah. Minam lah. Tiga pagi balik. Balik bini dah tu. Bini dah habis. Dah selesai. Dah lalap dah. Ya. Yeah. Cuba kadang-kadang tu lah. Usik-usik melawannya kadang-kadang. Kan. Tapi makna kata kita ni okey. Kejap lagi balik. Tengok. Bini dah ada. Kan. Semua balik. Tengok. Semua kek-kek plekat dah. Stand by ya, balik. Entah ada masalah dah. Betul tak? Iyo. Kita gamah tengok apa orang lain ada. Tapi kita nak masuk syurga semua. Nak masuk syurga ada dua password jangan lupa buka. Ada dua password. Apa password eh? Yang pertama tadi dah sebut dalam hadis selawat. Yang kedua apa dia? Yang kedua amalkan, hidupkan sunnah Nabi. Jangan lupa. Bila selawat tu kan, akhirat so, ringkas cerita eh. Kita akan jumpa Nabi ni. Kita macam-macam Nabi kita jumpa dah. Jarak antara satu Nabi ke satu Nabi yang lain ada riwayat menyatakan 1,000 tahun. Lah sekali nampak jumpa Nabi kita. "Ya Rasulullah, kau tak konaden kau." Nah, memang masing-masing cakap bahasa masing-masing masa tu. "Rasulullah, kau tak kena aku ke Rasulullah?" Nabi jawab, "Kau siapa?" Ada tu pula. "Dan macam kona suara kau ni. Kek mana eh?" Flashback balik. Rupa sambutan maulud dah kek kepung dia paling kuek kali selawat. "Ha, yolah kau pernah selawat kek Daniel." Ha, jadi Nabi kona kita sebab kita selawat. Ha, tu dek. Tu sebab jangan pemalih-pemalih. Nama Muhammad. Dongan nama Muhammadnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau takut sebab Nabi dah sebut tau. "Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih." Orang paling kedokut bila sebut nama aku dia tak selawat, kedokut betul. Tapi ingat orang lelaki jangan pukul rata. Hanya untuk Nabi. Katalah nama kita ada Muhammad. Bini panggil dalam dapur, "Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jangan pukul rata pula. Tak boleh lah. Hanya untuk Nabi sahaja, faham ya? Ha, jadi selawat. Dan kedua, hidupkan sunnah Nabi. Itu saya akan contoh nanti. Setengah ulama menyatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Makna badan kita nak selamat, sikit makan. Ini bembujur lalu melintang pukang. Semua dibalun. Kan? Tanya hari ni tang pagi sampai malam berapa banyak makan? Saya pergi Madinah hari tu pun la ilaha illallah, mantan darah tauk betul. Talu omelet dia 3 kuali. Kuali-kuali, tak faham, kuali tak faham tu. 3 tu lah pen tu. Ha. Ha, talu 2 biji. Semua 2-2 baru dia balance kan. Lepas tu 1-2 omelet ana. Makan. Nasi pun makan. Dapat pula dekat restoran yang dekat Madinah tu pula, chef orang Malaysia. Allah, dia masak lauk macam lauk kita betul. Jumpalah mihun sarapan. Kek negara Arab jumpa mihun tak pelik pun. Bayangkan tu. Alhamdulillah. Apa saya tak balun? Daging anak unta pun saya balun. Daging anak unta, daging kambing. Ya Allah, kaki. Melokek-lokek lagi kek kaki daging itu. Mak terbayang lah. Ha. Tu, dan alhamdulillah, tang rumah tadi, memang saya tak makan lah. Dengan tak tahulah apa hidang lepas ni. Ha kan. Kalau setakat mihun tak yahlah dah kan. Kan. Tang pagi tadi kau teroyong kan. Kan. Bukan catering kan. Catering. Semangat-mai orang catering. Bukan apa gotong royong tu barakah ya doh buat sesama. Lain kali buat. Tambahlah dapat kita nak gotong royong nak masak air. Tu ya.
Eh, minam di lah. Kata macam mana kan? Barakah hari ni. Kata kan? Okey lah. Tak apalah kan? Jadi keselamatan jasad pada sedikitnya makan. Jangan makan berbanyak. Azam kita tahun baru ni jangan makan berbanyak. Kenapa nak kuih hambadam? Sebab apa? Nak pakai kebaya. La ilaha illallah. Lain nak runding eh. La ilaha illallah. Sekarang dia dah try pakai. Yang kebaya makin dia try pakai. Takat leher yang keluar balik. Tersangkut. Tak apa. Tak macam ni. Kuih hambadan nak pakai kebaya boleh dengan syarat untuk suami. Sendiri. Kan untuk suami orang nak. Kau pakai lelawa sebab nak pergi ceramah sansu debat. Siapa tengok? Orang lain tengok. Kek untuk lelaki, baju bandel 18 lubang boleh ikat pasal malam. Apa benda eh? Tu yang lelaki balik. Ha, dah dah berkibar nampak? Dah berkibar dah. Dan tu ada ser, ser, ser. Kain batik berlubang pun tak perasan. Pakai lagi tu. Ya, sah betul lah. Bukan orang sini dah tempat lain. Kuih hambadan untuk suami kita. Dan paling besar pahala. Sebab apa kuih hambadan? Sebab biar ringan sikit. Biar biar masa time nak solat tu. Nampak? Sebab kita menghadap Allah nak ringan. Saya dah mula dah tanda-tanda dah. Saya bila sujud tu, bangun terak rumah air belakang kono. Maknanya dah tua. Saya dah tua dah tuan-tuan perempuan sekalian. Umur saya dah 40 dah. Saja saya cuba cakap macam tu. Ada muda gitu memang. Saya saja cuba test market mana. Tak ada dah tua dah ni. Kalau ikut arwah abah saya, arwah abah saya dijemput ilahi, ganap umur 50 tahun. Mana kalau saya ikut, kalau sampai ikut arwah abah saya, mana umur saya tak sampai pun 10 tahun. 9 tahun lebih lagi, padam lah. Macam tu lah kira-kira. Jadi kita ni macam saya sebut tadi lah, jangan cerita-cerita. Kita tengok anak-anak tu kan, kadang-kadang naik basikal tu lah, tu sebab jago anak-anak gitu. Naik basikal kalau langgar mati ya. Ada seorang budak kek wangsa maju tu, mak ayah jumpa saya, dia kata memang hajat nak jumpa. Anak dia umur 11 tahun meninggal dalam tidur. Ha? Tiap-tiap malam ustaz tak pernah lopeh tengok YouTube ustaz. Tapi korang jangan takut lah tengok YouTube aku. Tak ada sebab itu dia mati dah. Jangan, jangan tengok. Kau nak mampu kau tengok lah. Bukan macam tu dah. Kan dah cakap dah. Semua sebab. Semua dah ajal dia. Tapi nak tunjuk. Mati tak kira muda tak kira tua. Betul tak? Ha, tu sebab saya bawa. Tu sebab saya selalu lancarkan kempen. Kalau tuan-tuan tengok dekat kemah tu, ha, yang sahabat-sahabat saya. Ni sahabat-sahabat saya tu. Yang sahabat Samsul Debat tu sahabat. Barang-barang semua dia orangnya barang tu. Termasuklah ada button tu I am 4A, ingat mati for Allah. Sebab apa ingat mati for Allah? Sebab itulah penyakit umat kita hari ni. Kalau ingat mati, tentu-tentu kita akan memenuhi surau tu. Kalau ingat mati, politik tak gaduh dah. Tak ada membalun orang. Kalau kita mati dengan mengutuk orang tak sampai minta maaf, macam mana? Ha, sesio hidup kita. Payah besok. Akhirat seolah Taala timbang tau. Timbang. Tengok pahala kita banyak ke sikit. Alhamdulillah dia ni ha. Dia sanyak baik hal dia ya tau. Mau mak ai borek pahala. Dosa ai pula ringan baik kata. Tak ada dosa ke? Ada sikit bona dosa ai contoh. Tiba-tiba Allah Taala buka mahkamah mahsyar. Buka mahkamah mahsyar. Beratur orang nuntut pahala kat kita. Sebab kita kutuk dia macam-macam. Datuk Norizan nah, berbakul dapat eh. Macam-macam, apa orang tak cakap. Itulah gogo jadi ketua. Pengusi Persatuan Penduduk, apa tak dapat. Semua kono. Tak bergunanya pengusi. Habis duit. Habis. Macam-macam cakap eh. Dia tak tahu pun, tapi cadap bercakap. Benda betul, tidak. Nah, tu yang cakap betul tu, bini pengusi persatuan tu. Makan, nah, contoh lah kan. Kita gama, kita pengusi wanita pun kono. Pengusi KRT pun kono. Habis semua kono. Ini tak no. Nah, habislah duit ni. Ini. Kau tahu pun tidak bercakap berapa. Lepas tu apa jadi? Orang tu tuntut. Pahala mungkin lama mungkin kurang. Mungkin mungkin kurang. Ambil lagi. Ambil lagi. Sudah dah habis pahala. Dah habis pahala dah ni. Orang beratur panjang lagi. Ramai yang kita kutuk. Habis macam mana?
eh pahala aku dah habislah. Maka masa tu Allah Ta'ala akan perintahkan dosa orang tu pula kita ambil. Nah, bayanganlah. Kan tak kerugi tu sebab Nabi sebut orang muflis itu bila tanya pada sahabat, sahabat kata orang yang tak ada harta, orang tak ada dinar, tak ada emas, tak ada perak. Kan? Adakah itu orang miskin, orang muflis? Tak. Nabi kata orang yang muflis itu orang yang datang ke akhirat, besok balik ke akhirat, bawa semayang, bawa puasa, bawa zakat, bawa amal ibadah dia, tapi semua yang habis sebab dia melakukan kezaliman, bercerita pasal orang, riba, fitnah, bercerita pasal orang. Ha, tu sebab eh. Ini buat program malam ni pun bukan tak ada yang masuk air. Ada yang cakap, ni tak ada dah. Program ni saja ya sebenarnya saja. Dia nak jack-jack kita ni. Ni buat program ni adalah ni. Adalah matlamat itu yang sebenarnya cina. Orang yang bercakap tu semua ninja kat tingkap. Bukan sini lah. Ni Afrika saya cakap ni. Kan? Jangan goma. Tu sebab eh jago. Ya? Ha, tu dia. Jadi, makna kata keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh pada sedikitnya dosa. Maknanya jiwa kita ni kurangkan dosa. Tak boleh nak cakap kita tak ada dosa, mesti ada dosa. Buka TV dosa dah. Buka handphone, kita ada internet. Kita tak tokan pun laman sesawang yang telanjang tu. Tapi terkeluar iklan tu. Sub, tekanlah saya. Ha. Keluar dia. Betul tak kan? Allahu Akbar. Tak ada yang orang, kadang ada yang langsung tertanung. Kenapa bini dan tak macam ni? Contohlah kan. Dosa tak? Dosa. Bercakap pasal orang dosa tak? Dosa. Nya duduk dalam majlis intinya-tinya. Ma'illah walak perempuan tu. Ha. Bini siapa tu? Dosa dah. Ngumpet. Apa dia pakai baju macam tu? Dosa. Kan? Tinggi eh. Tinggi eh. Samsul debat. Dosa. Mengumpet kan. Ingat tak dengar kau? Kan? Dalam TV nampak gemuk kau ajar. Saja dia bagi meja macam ni. Biar ceramah tak lama. Sebab berdiri. Kan lagi satu, bapak ukur tinggi ke sana tu. Ya, bukan nampak ni set-set model macam tu. Ya. Tapi saya tak nak mohon jadi pemugara dah. Sebab sini kuat gurau, tak layak jadi pemugara. Kalau saya jadi pemugara kan memang sekalilah naik kapal terbang tu. Dimaklumkan bahawa kita ada masalah cuaca. Harap dapat mengucap sekarang. Tengah gogong-gogong. Mampuilah. Cakap. Ha, saya tu sebab saya tak boleh jadi pemugara tu. Ngakarkan orang. Ya. Kan? Okay. Maknanya keselamatan roh kita pada sedikitnya dosa. Kemudian keselamatan agama terletak kepada membaca selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Apa Allah Taala beritahu? Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakan esok untuk hari kiamat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam hati kau, yang kat luar, yang kita buat, semua Allah Ta'ala nampak. Jangan kita risau. Eden ni ha macam-macam dah Dan buat untuk flat ni ha. Tak ada orang cakap terima kasih kat Dan. Tak. Bukan itu yang penting. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Kita nak mengharapkan balasan manusia buat apa? Tak ada apa pun. Kadang-kadang ada orang, dia tolong orang, rajin tolong orang. Allah Ta'ala tak balas dengan penghargaan macam tu. Tak dapat surat penghargaan pun. Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki. Apa rezeki ni? Anak ramai. Rumah kacik pi anak ramai. Terjulu-terjulu kepala anak akit pintu luar tu bila tidur. Hosahlah joki eh. Masa bila ketemu tak tahu. Dalam sibuk kojo sompek ada tu. Anak kau berapa? Haa, ada lah. Dia orang lelaki jawab memang lain. Anak kau berapa dah? Baru 8. Baru.
Tuan jangan tanya apa tu. Tanya perempuan, berapa anak kau nak? 8 dah. Tanya lelaki tu balik, kau nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki, apalah salah. Tanya perempuan, nak beranak lah nak? Kau jual lain, beranak. Kau yo sama jago, tak apa dia. Kau tengok lah, nganggang dia kau jual. Tak ada marah lelaki. Marah lelaki kan? Nah, tu dia. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Tak payahlah kita harapkan balasan dunia ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kita ke dunia, Allah Ta'ala bagi ke akhirat. Tu penting. Allah Ta'ala tak bagi kita ni pun kadang Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah isterinya taat. Ya Allahu Akbar. Mana nak cari isteri taat sekali, susah melainkan kek kopung. Sebab kek sini orang perempuan ni memang kena kopung. Tak ke mana saya bang, senyai ya. Kan, tak payah bang kopung-kopung dah. Memang dah terkopung dah kek kopung dah. Sekopung-kopung kan. Iya. Betul. Tu sebab jangan kita mungut bini kita ni banyak cakap tu biasalah. Orang perempuan kalau bercakap banyak, tu makna dia sehat. Iya, kalau ada senyap tak ada mam, ada mana tak perhati dengan lelaki tu. Ya, abang ni, kadang perempuan ni macam tu. Kita balik doreh payah, balik lambek payah. Kan? Ambil balik ni. Abang tadi dengar ceramah. Dengar ceramah kah kena kupi? Mulut kau. Dia dengar ceramah. Allahu Akbar. Besok tu ya tak ya pula. Lepas maghrib dah balik. Tak tunggu isyak dah. Lepas maghrib dah sampai. Doreh balik. Tak semayang kau. Tak semayang kau, abang. Dah kau semalam memakak, dia balik lambek. Hari ni dia balik doreh pun kau bisingnya. Orang lelaki kalau balik, kalau bini togoh. Doreh balik ini bang, start motor keluar balik. Pi mana bang? Awal lagi tu. Ha, besok tu langsung tak bunyi dah dah. Kau tak nak tanya, kau tak nak akan tanya bang keluar balik tu. Iya, orang perempuan ni dibising-bising pun, dia jago kita. Hang baby mana lah, apa lah, maka lah, apa bono. Dia memang macam tu mulut eh. Orang lelaki ni kek luar banyak mulut eh. Jumpa kau, weh, macam mana weh, kita malam ni macam mana? Kau dah siap dah macam ni? Kau dah susun ni? Kek luar dengan kawan-kawan ni. Sebab so, kau, tu lah dia punya pandangan lah, politik semasa. Wah, kau main lagi cerita. Eden rasa Najib tu lah. Oh, mak, robot Najib ni lah. Hilang Datuk Seri. Eden mana eh? Wah, tahu macam tu je. Kalau cerita kek luar, sampai rumah. Berbalik bang. Makan bang. Cakaplah betul atau. Kenapa dia tak payah cakap ya? Kuota perkataan ni dah habis. Orang perempuan perkataan ni banyak lagi, melampu-lampu. Cakap ya. Ni tengah ceramah nyaut itu. Nyampuk. Baju yang nak dipakai kenapa nak kuih Hamadan? Kek kebaya. Jangan nyawab dah tu. Ha nyawab. Kan contoh bukan orang sini tu, orang Singapura. Kan contoh. Betul lah tu dia jawab senang, saya tahu jawapan ni betul tu. Sebab saya tanya, jawablah. Kan orang perempuan dia banyak-banyak cakap tu memang kota perkataan dia banyak. Cuma satu je. Marah anak, jangan pindah ke suami. Tolong. Suami tak bersalah. Faham? Pi mandi. Kau berapa? Tanpa arang. Oh, dia marah anak. Macam tu ke sini. Ha? Memang elok. Ustaz tingginya. Kau main lagi kau. Ustaz-ustaz je kena pakai juga. Bunga tu penat buat tak pakai. Kau main lagi lambut eh. Sampai rumah hang dah buka tudung. Komong-komong abang. Pakai baju binatang tu. Baju kelawar. Mulalah deh, pai mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengar. Marah anak, marah anak. Yo, laki kau tak bersalah. Laki pun balik. Pi mandi. Kau apa? Suami sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Abang dah balik.
Apa sama marah ni? Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik anak. Ini tak. Pergi mandi. Pukul-pukul. Tampar kan. Suami. Assalamualaikum. Ni seko lagi. Seko lagi. Laki baru balik. Apa salah Dan? Dahlah Dan ni naib ketua bahagian. Nanti malam ketua bahagian dah kalau marah pula dah. Contohlah, ni bukan malam ketua bahagian sini ni. Ni sediakan rakyat Timbaktu Burkina Faso ni. Jauh. Kan? Tu deh. Orang perempuan ni bising-bising tu normal. Zaman Saidina Umar lagi memang. Apa Saidina Umar kata? Apa sangatlah yang orang perempuan ni bising. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang dia buat untuk aku. Dia jaga makan pakai aku. Dia masak untuk aku. Dia besarkan anak-anak aku. Bagi makan pakai anak-anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak perempuan? Betul. Mana mengaku dia banyak cakap. Dan saja yang umpan tadi mengaku dia. Senang dia kena buat macam tu pun dengan aku. Iyo, tapi orang perempuan cakap tu yang kadang-kadang tak tahan orang perempuan ni satu je. Dia kalau tak ada bond, ada je bondo baik pindaan dengan suami itu. Kalau suami cakap tu ikut dia tak boleh. Abang asal lah rumah ni, abang nak cat colour ni. Apa pandangan? Setuju bang, apa yang baik untuk abang saya okey je. Macam tu lah, boleh tak? Tak mahu nak no. Abang nak cat colour ni. Kalau nak cat bang macam ni. Abang kena cat colour ni campungannya. Namoi magenta. Apa benda colour tu? Orang perempuan ni dicampur-campur macam-macam. Tetapi orang lelaki tak boleh salahkan orang perempuan. Itu memang hak orang perempuan sebab dia paling lama menetap dalam rumah. Orang lelaki jap keluar, jap keluar. Jadi kalau orang perempuan nak pilih sofa, pilih sofa kalau apa, biar dia. Bagi dia puas hati. Bilik air bang kalau boleh nak tema. Kau nak tema apa jambat ni? Bila kita buka lampu bang, menyala-nyala dia. Macam tu lah kan. Langsung tak keluar berak dah masuk dalam jambat ni. Dah tahu lain macam mana jambat ni kan. Tak ada lah. Maksud saya macam tu lah. Jadi mana kata, kalau kita tengok orang perempuan ni sabarlah. Orang perempuan tu memang macam tu. Memang macam tu. Sabar banyak-banyak. Tu semua ujian tu mana? Orang lelaki tak banyak cakap, syukurlah. Iyo, sanyap je. Jadi orang perempuan setuju je dengan apa yang suami buat, itu azam kita. Boleh? Kalau suami kata, abang asal abang naknya, okey bang, tak ada apa. Abang rasa macam nak ni lah. Ha, macam tu kan? Isteri pun cakap, abang, kalau dah itu hasrat abang, ikut je. Suami nak tambah sport rim. Sport rim baru. Abang ke mana tadi bang? Tadi ha, abang kesian. Dia ibu tunggal. Umur baru 30 tahun. Anak dua orang macam tu tak berjaga, tak berbolor. Jadi abang kesian bona tengok dia. Tak tahu macam mana cara lagi abang boleh tolong dia. Abang nak lebih-lebih pun dia bukan ada apa-apa dengan abang. Oh macam tu ayat eh. Orang lelaki kena pandai cakap. Biasanya orang perempuan kepungan kata apa. Abang, kalau betul caranya saya tak kisah abang. Abang yang penting abang adil dan bertanggungjawab. Itu paling penting. Orang lelaki jangan mimpilah nak dengar ayat macam tu. Takkan ada dia cakap macam tu lah. Cubalah saya potong kau. Potong kepala otak tu. Potong kain. Kan? Ha, jadi sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan. Jadi kita kena jaga. Tahun baru ni biarlah kita berubah menjadi orang yang dah mula sadar. Kita sebelum ni tahu tapi tak sadar. Tahu-tahu tapi baik tak hati je. Kita sadar yang malaikat memerhatikan kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, pergaulan kita macam mana. Tu sebab saya bawa tentang IM4A tu, ingat mati for Allah. Sebab bila ingat mati, kita akan turun program ni bukan sebab penceramah dah. Bukan sebab apa makan lepas ni, tapi sebab kita nak bercampur dengan masyarakat yang ada. Kan? Kita dapat jumpa lah kau. Kita dah dengar kau tak sihat betul kau? Kita tanya. Batuk sikit. Dengar sampai keluar darah. Tak ada lah.
And then batuk, lepas tu ditopuk-topuk belakang, lepas keluar darah. Macam tu lah. Macam tu. Tengah cerita orang kan, kita dapat lah penjelasan yang sebenar. Nampak tak? Kau dah jumpa Samsung debat dah? Dah jumpa dah. Dan dah charge handphone daripada pagi sampai potang. Takut bateri habis. Dia nak ambil gambar. Macam mana dia? Alhamdulillah, dia tak kisah dah. Tapi dia cakap gambar togak RM10. Gambar wabah RM20 je. Tak tu. Tak ada lah tu. Kan viral tu, dia korek yang saya cakap tu je. Mengawal sekarang ni macam-macam fitnah eh. Baru-baru ni, ada yang, bukan barulah, tahu lepas, ada orang buat Facebook, Ustaz Syamsul Debat. Tuan-tuan dan perempuan jaga-jaga, tu bukan saya punya tu lah. Ha. Dah lah dia buat Ustaz Syamsul Debat. Dia keluarlah artikel, dia letak gambar lelaki dengan perempuan, bersentuhan. Dia cakap suami dan isteri bersentuhan tak batal wuduk tu. Bawah tu Syamsul Debat. Dah habis pejabat mufti segala ustaz semua mesej saya. Syekh, apa sal ni? Kenapa tulis macam ni Syekh? Saya menjawab bukan saya punya tu dah. Hari ni macam-macam. Takut mula-mula masukkan video. Mula-mula masukkan artikel sikit-sikit. Tak lama sok jual barang lah. Siapa nak pergi Baitul Maqdis dengan saya tu? Lepas tu ramailah yang daftar. Sudah sampai KLIA pusing balik. Potang dah sampai kopung. Kau khabar pergi Baitul Maqdis? Macam lupa cerita eh? Balik hari ya. Apa ni nak jawab? Dah tak ada jawapan lain. Bahaya. Tengok-tengok sikit. Ya? Tengok-tengok sikit. Kalau Syamsul Debat tu betul tu. Tu ada anak-anak murid saya, admin saya, dia yang jaga. Saya pun kadang-kadang lah. Saya tengok jugalah. Saya pantau sikit-sikit je lah. Kan? Macam tu lah. Kan? Jadi makna kata, hari kiamat sebagai saksi apa dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat, semua Allah Ta'ala tahu. Tahun baru kita kena ubah. Allah Ta'ala tahu. Kan? Kita nampak bulan tu jauh. Dan kita selalu memandang ke bulan. Macam tu. Sedangkan terlupa. Bahawa Allah Ta'ala tu dokek nangan kita macam kek tokak ni dia meha kek kerongkong. Allah Ta'ala dokek dengan kita, jadi jangan lupa apa-apa minta dengan Allah banyak-banyak. Kalau anda jangan rasa kita rasa kita hebat. Siti Hajar menghentakkan kaki kan? Siti Hajar waktu berlari-lari cari susu sampaikan Nabi Ibrahim masa tu menghentakkan kaki terpacul keluar air zam-zam kan. Tak ada dia mengaku tu dan lah punca tu. Tak ada. Semua kuasa Allah. Kan? Buat program macam ni. Ramai. Kau tengoklah dan siapa. Eden yang panggil Syamsul Debat tu. Tu sebab ramai. Bukan sebab kau panggil tu. Izin Allah. Allah Ta'ala izinkan orang ramai yang boleh datang. Itu ya. Jangan kita rasa kita handa mana. Betul tak? Tak. Saya tak ada hal tu. Kalau ceramah yang datang kan ada 10 orang, saya ceramah. Tak ada hal. Tinggal seorang ni Datuk Nurizan ni tinggal depan, saya ceramah ya. Cuma bila saya tanya kenapa nak kuih badan, tak ada lah dia jawab nak pakai kebaya. Lainlah jawapan. Kan? Itulah dia. Jadi makna kata azam kita. Kemudian bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Badan kita, tangan akan cakap tangan ni buat apa. Apa diraba kek tangan ni. Kaki ni pergi ke mana. Kaki kita pernah nyepak siapa. Semua nak. Tangan kita menempeleng anak 5 kali sehari. Lebih banyak daripada kita semayang. Aduh mak ayah. Jago-jago. Terutama kalau kita nak marah anak. Pesan saya jangan kita balun kek muka. Ingat tu. Saya nak pesan banyak-banyak. Anak kita ni memang perangai Kalau banyak macam-macam perangai. Tak apa perangai Tanya balik yang bercakap tu. Marin cano perangai kau kecil marin. Macam tu lah nak kau. Jangan. Ni kau perangai kau lah ni. Tak ada dah sama acuan ni. Mak saya ada saham. Abah saya pun ada saham. Saya pun marin nakal ya. Sama nakal ya. Ngaku. Nampak anak nakal, wah kita marin abah kita rotan pun nak mengajar kita. Abah kita marin tak payah rotan pun pogang macam ni kita dah nangis dulu. Kita hari ni tampar 5 kali budak tu macam ni pandang. Macam tu ni, jago.
Akhir zaman hari ni dah berlaku. Anak-anak kumpul pakat kawan-kawan belasah ayah dia sendiri. Kenapa punca? Kalau Pak Ngah saya cakap senangnya, siapa ajar anak kurang ajar tu. Kita ajar anak kita dengan kasih sayang. Kasih sayanglah yang kita dapat. Ni anak-anak ni apa sah ni ha. Dik dah jah apa dik? Jampat ni. Jah lima dah main handphone handa kau. Semalam tu. Jah lima. Anak-anak dah jah empat, dah jah lima tadi. Ni kan? Apa salah hari malam sebelum tidur? Okey anak-anak, ibu semua mari sini beratur, beratur, beratur. Anak tak ada ramai benar dalam dua boleh orang nak beratur. Cium dahi seseorang. Mwah. Nah, cium dahi. Ya betul, masa sebelum muda ni lah senang. Cium seorang-seorang. Sebab Nabi buat tu sunnah Nabi. Bila cium dahi seorang-seorang, lepas tu salam. Dia salam cium tangan umi. Ibu, ibu nak tidur dulu. Okey, elok-elok ya. Ibu minta maaf tau kalau siang tadi ibu dah buat salah apa-apa. Yelah, Alung pun. Alung yang banyak buat ibu marah. Kan macam tu elok. Kan? Dah salam, 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 salam. Kan? Tapi salam abah pula. Abah biasa lah. Dah selesai semua eh. Amak ai pula salam cium tangan anak mak mentua Laki kau lah. Sabu anak mak mentua dah. Siapa? Siapa teh? Ayo lupa dah tu anak mak mentua Salam abang. Leha bukan nama sebenar. Ada leha kau. Timah lah timah timah. Pun ada. Gayah dah gayah. Ada ya. Puspa ada puspa. Tak ada. Payah warna kan. Bubuhlah nama mangkat. Mangkuk tingkat. Payah warna. Tak apalah leha bukan nama sunat bang. Leha minta maaf tau kalau leha buat salah hari ni. Suami pun. Yalah abang pun sama. Ya, kalau abang buat salah hari ni. Macam tu lah. Jangan belagak pula orang lelaki. Bang leha minta maaf tau. Boko tahu dan support. Belagak lah dek. Janganlah macam tu. Kan yalah abang pun sama. Kasih sayang. Abang tak? Macam tu lah. Baru bila hidup kasih sayang. Anak kita pun nampak. Mak abah tu kan cinta je. Haa nampak? Dekat meja makan tu. Bang makanlah. Suami pun tanya dengan penuh kasih sayang. Sayang. Lauk telur tidak adakah pada malam ini? Betul bini jawab. Bukankah abang sudah bertelur? Betul. Kan payah apa tu. Dia makna dia jawab lambut. Tapi maksudnya marah tu. Cubalah. Abang nak telur ya sekejap eh. Saya pergi goreng. Eh tak tak tak. Abang tanya kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Alah bang kejap je telur dadah tu. 2 minit pun tak sampai. Sayang. Apalah ertinya. Abang makan kalau sayang tak ada di sisi abang. Sayang. Wah. Lepas tu. Abang ni anak kat meja makan. Tak terdayuh tu kan. Ya dia tak biasa bercinta macam tu. Kan? Iyo.